Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma qala rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Hadratul Mukarramun, hadirin sekalian dan pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat, hidayah, taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di kesempatan bulan Ramadan tahun ini yang tentunya dengan segala keterbatasan dan kondisi kita di bulan Ramadan ini sebaiknya dan sangat-sangat pantas untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara kita yang lain berpuasa pun karena kondisi sakit mereka tidak mampu. Tapi alhamdulillah untuk kita bisa hadir dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Salawat teriring pula salam semoga senantiasa terhaturkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ikhlas kita duduk di tempat ini, ikhlas kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Rasul, syafaat dunia, lebih-lebih syafaat nanti di akhirat. Hadirin jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, adalah berzikir dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang sangat dianjurkan sekali. Sebagaimana kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sebelum Allah merintahkan kita untuk bersolawat, Allah bersolawat terlebih dahulu dan para malaikatnya pun ikut bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasul. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita bersolawat kepada baginda Rasul sampai-sampai Allah langsung mencontohkan bersolawat kepada beliau, dan bahkan di anjurkan, diwajibkan di dalam ibadah solat kita pun wajib hukumnya membaca solawat. Ketika kita orang mukallaf bersolat, melakukan solat lima waktu tanpa membaca solawat, maka solat kita dinyatakan batal. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahasanya begitu pentingnya dan begitu besarnya hikmah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari setiap solawat yang kita baca. Hadirin, tahadus bin nikmah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata al-hakir dalam kesempatan ini bertahadus bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan setahun kemarin. Alhamdulillah, karena sebab sabarnya kami ikut anjuran pemerintah untuk tidak mudik, dan mungkin tahun ini pun kami tidak mudik, kami memperbanyak bersolawat kepada Rasul, tentunya dengan solawat yang penuh keikhlasan. Dari sebelum bulan Ramadan sampai setelah Idul Fitri, kami sekeluarga bersolawat kepada Rasul. Begitu kami mencapai sebuah jumlah kurang lebih 300 ribu solawat, yakni solawat Jibril. Apa itu salawat Jibril? Yang dengan lafaz sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, Allah karuniakan kami bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam mimpi itu? Rasulullah, ini menjadi sebuah tolak ukur, sebuah introspeksi buat diri pribadi kami. Rasulullah bersabda, la takun man ana, lakin ma ana. Sampai detik ini Al-Hakir belum menemukan jawaban pasti yang jelas
apa sabda beliau dalam mimpi tersebut. Jangan katakan siapa saya. Artinya kalau pemikiran sementara al-hakir, janganlah diri ini membanggakan diri. Tapi apalah artinya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mohon maaf dalam kesempatan ini apabila kami menceritakan bahwasanya tahadus bin nikmah dalam mimpi kami bertemu dengan Rasulullah ini semata-mata bukan karena untuk membanggakan diri, tetapi untuk memotivasi jemaah sekalian untuk mari kita bersolawat. Insya Allah ketika kita baca dengan ikhlas penuh ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hitungan jumlah yang kami sebutkan tadi, kita akan diberikan sebuah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan ya, berjumpanya Rasulullah bahkan di dalam mimpi sekalipun itu dinyatakan kebenarannya, sebab setan tidak bisa ya, meniru Rasulullah bahkan di dalam saat mimpi pun. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sembari kita mengikuti perintah dan anjuran pemerintah ya, insyaallah tahun ini pun kita tidak ada kesempatan untuk mudik ya, tidak dianjurkan untuk mudik, maka alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita isi waktu-waktu kita dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ini untuk ibu-ibu yang sedang menyiapkan menu buka puasa, yang sedang menyiapkan perlengkapan untuk keluarga, boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan untuk bersolawat. Namun jangan lupa ketika ibu-ibu walaupun di dalam rumah sekalipun ya, tentunya dengan busana yang sopan, sebab kita sedang membaca solawat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat baginda Rasul ya. Jadi kita hargai, kita hormati, begitu kita junjung tinggi daripada solawat yang kita baca. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasul, syafaat dunia, lebih-lebih syafaat nanti di akhirat, tentunya dengan memperbanyak solawat dimanapun kita berada, dalam kesempatan apapun kita punya. Wallahu muwaffiq ila qomitoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.